Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video. So few weeks ago, saya ada rilis lagu single pertama saya yang bertajuk Falling in Love. And kalau kamu follow up dengan saya punya YouTube channel, saya ada upload satu video di mana saya buat social experiment di KL. Tanya-tanya orang di sekeliling saya sama ada orang pernah jatuh cinta kah atau belum. Terus kalau kamu nampak saya punya gaya di sana macam tidak seberapa kan, macam malu-malu, terus macam cringe kan. Since saya di Sabah sudah di KK, saya terfikir macam mau buat itu video macam itu juga social experiment, tapi saya round-round di area sini keke dan tanya dorang pernah jatuh cinta atau belum. Macam mana tuh rupa dia kalau saya buat tuh video di sini. Hey guys, it's Haikal Pino here reporting for live. Sekarang saya Hey guys, it's Haikal Pino. It's Haikal Pino reporting live. So sekarang saya berada di Pekan Menggatal, so hari ini saya akan tanya orang-orang di sini sama ada orang kenal Elvin Romeo ataupun tidak. Sama saya mau tanya orang sama ada orang tahu lagu single pertama dia Falling in Love. Boleh tanya beberapa soalan? Banyak soalan. Kau pernah Elvin Romeo? Macam pernah dengar kali tu nama. Oh ya. Shit, we've been compromised, guys. Kenal Elvin Romeo kan? Kenal. Semua orang kenal sih. Kau pernah jatuh cinta kan? Pastilah pernah. Misalnya lah dia punya perasaan. Woi, perasaan dia. Wow. Okay. Siapa nama kamu? Nama saya boleh panggil Joe saja lah. Joe, can I be you? Yalah lah. Okay. Saya mau mengurat ya, kalau ada guna apa-apa pick up line gak untuk mengurat ya? Untuk supaya dia jatuh cinta sama kamu, apa dia punya pick up line? Kita tahu kan? Iya, apa ini? Apa ini? Yeay! Ya, saya nak tahan sudah guys, we're going stealth mode. Let's go. Okay, saya mau tanya kau pernah gak jatuh cinta? Ya, pernah. Pernah jatuh cinta? Pernah. Masalah dia punya perasaan? Kalau perasaan, wah. Oh, macam mana? Berbunga macam cipinya baju? Ya, lebih kurang lah. Tapi dia... Macam mana? Susah mau kasih jelas lah kalau... Macam mana lah perasaan dia? Siok. Belain juga siok. Siok, tapi tersakiti. Oh. Dia. Wih. Oke. Okay. Siapa duluan yang mengurut? Dia kah atau kau? Kalau saya, jenis saya lelaki duluan lah. Kok kau mengurut lelaki? Bukan. Okay, misalnya lah, kalau macam kamu kena bagi peluang untuk mengurut perempuan, apa pick up line kamu guna? Oh, saya ada satu lah. Apa? Mungkin. Okay, catra. Okay. Apa beza kau dengan matahari? Apalah beza dah? Kalau matahari kan dia kasih terang bumi, tapi kau menerangi hati saya. Wow. Very nice. Apa beza kau dengan batu sungai? Batu sungai? Apa? Batu sungai kalau di dalam kan stay ya kan? Tapi kau stay di hati saya. Cek. Boleh. Cocok ah. Apa beza kau dengan bulan? Apa? Bulan menyinari di angkasa, tapi kau menyinari di hati. Cek. Nah. Kau ada favorite love song kah? Ada banyak. Tapi yang terbaru nih
dari lagu si Elvin Romeo. Boleh ini sedikit lagu dia. Ini kan. Sedikit. Saya tega tega tempat lain. Falling in love. Ah, itu sedikit tu yang ulang. Oke, kamu sudah nampak kan Mas Yana tadi saya interview orang di sini, sama ada orang kenal Elvin Romeo ataupun single pertama dia Falling in Love. So kalau kamu belum dengar lagi si Elvin punya lagu, oh saya bukan si Elvin. So kalau kamu belum dengar lagi lagu si Elvin Romeo, pergi ceklah tuh dia punya music video, ada di YouTube channel dia dan juga di all streaming platform. Anyway guys, hope you guys enjoyed this video. Give this video a thumbs up if you liked it. Don't forget to subscribe. Kasih tahu saya kalau kamu suka ini video, okay? Give it a thumbs up. Stay awesome.